Pemirsa, pura-pura berteduh ketika hujan, komplotan spesialis pencuri membobol toko peralatan gunung di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sejumlah barang total 10 juta rupiah raib di gondol pelaku. Dari rekaman CCTV, komplotan spesialis pencuri melancarkan aksinya di toko peralatan gunung atau outdoor di Jalan Ciledug Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam aksinya, pelaku yang berjumlah 4 orang menggunakan 2 sepeda motor ini berpura-pura meneduh saat kondisi cuaca hujan. Namun saat hujan berhenti, para pelaku berbagi peran. 2 pelaku menunggu di sepeda motor sambil memantau situasi. Sedangkan 2 pelaku lainnya beraksi membobol toko dan mengambil sejumlah barang. Dalam waktu 2 menit, sejumlah barang total sekitar 10 juta rupiah raib di gondol pelaku. Sudah pergi, dia langsung bergerak, membuka dalam waktu 2 menit. Jadi posisi waktu itu hujan deras, Pak? Hujan nggak deras, hujan cuma seperti lebaran. Pelaku kira-kira ada berapa orang? 4 orang, yang 2 orang masuk, yang 2 orang di motor. Oh, tas keril, kaos yang paling banyak, kaos, daypack, kemeja flanel. Kalau jumlah nominalnya berapa? Ya, sekitar kurang lebih 10 juta. 10 juta. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus pencurian tersebut ke pihak kepolisian sektor Pesanggerahan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews, melaporkan.